Oke teman-teman, kali ini kita mau ini ya, kasih lihat cara memasang kondensor ya. Jadi ini ada sebuah kulkas ya, kulkas ini sub plasma cluster ya, artinya ya sub plasma cluster. Jadi kendalanya ini teman-teman, dia ini bocor ya, bocor di kondensor ya. Nah, jadi karena di kondensor itu di dalam ya, di dalam body ya, di belakang ya, sini ya. Nah dari sini, jadi kita ganti kondensor luar ya, pasang ya. Hah? Bocor ya, kondensor itu di dalam ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kondensor yang mau kita pasang ya. Jadi kondensor ini berfungsi untuk penukaran kalor ya, penukaran kalor ya. Dan dia itu fungsinya menurunkan temperatur refrigeran ya, yang tadinya gas menjadi cair ya. Jadi itulah fungsi kondensor ya. Dia adalah alat penukaran kalor untuk menurunkan temperatur refrigeran yang tadinya gas menjadi cair ya. Karena dia bocor ya di bagian dalam ya. Jadi kita mau pasang ya di belakang. Ibu punya ada acara kawinan. Ada acara nikahan gue. Iya pak, gue belum mau anak nomor dua kemarin. Oh, yang kemarin itu gue. Di ini gue. Jadi langkah pertama. Pasang klep ini. Klep untuk mengisi freon ya. Pertama, pasang klep. Aku cari dulu pipa. Kalau mau pintar ya, Mie. Oke, sekarang kita gas. Butuhkan gas, kita solder apa? Di klepnya aja buat pasang freon. Habis nih ya ini freonnya. Habis freonnya. Itu tuh tinggal sisa-sisanya be dingin tuh. Kita yang sebelum bocor itu. Langsung di itu, Bi. Oke.
Nah oke, jadi karena kita mau ganti kondensor, ini kan kulkas ada kanan kiri ya kondensornya, ada yang di sini, ada yang sebelah kanan situ ya teman-teman deh. Nah jadi untuk kondensor yang bocor sebelah situ, jalurnya dipotong ya, di sini ya. Jadi yang kondensor sebelah kanan sana tidak dipakai lagi ya. Kita untuk yang di dalam kita pakai yang sebelah kiri saja ya. Sebelah kiri. Jadi potong di sini. Nanti di sinilah ya kita nyambung kondensor itu ya, yang mau kita ganti ya. Dia kan kanan kiri ya pakai kondensor. Keluar angin ya, berarti kita pasang di situ kondensornya, dan yang sebelah kanan sana tidak dipakai lagi. Potong pipa kapiler, potong pipa kapiler, iya, potong pipa kapiler. Oke ya, kita pasang kondensornya. Iya, jadi ini kita taruh luar. Nah, taruh di atas ini. Di baut, dikasih baut ya, biar tidak lepas ya. Dan tidak turun ke bawah ya. Kok lagi situ bawah dulu ya. Oke, sekarang kita persiapkan apa namanya pipanya ya, dipotong dulu ya, nanti itu kita sambungkan ke kondensor. Ya juga kalau lomba itu tidak perlu lampu itu, tidak perlu lampu itu mungkin lebih teman-teman mau pakai modal yang mau di mana? Jadi itu mahal ya. Mana? Di mana?
Setelah itu terkoneksi, kita las. Oke, kita las dulu sambungannya. Iya, Bu. Iya. Oke, itu sudah dilas. Jadi bekerja itu sambil ngopi, teman-teman, biar fit. Ngopi, Pak. Iya. Ngopi dulu, teman-teman. Ngopi, ya, asik ngopi. Car. Nah, oke, jadi setelah yang sambungannya itu tersambung, sekarang kita sambung yang ujung dari kondensor ini ya. Nah, yang ini kan ujung kan. Tadi kita las di sini, ujungnya itu ya, tuh mau dilepas. Itu mau kita sambung. Kita buat sambungan ditambah tulang ya, kayak pipa. Tambah enggak? Iya. Ditambah tulang ini, teman-teman ya. Nah, ini ya. Biar nanti filternya bisa masuk ya. Karena kan yang bawaan dia itu kecil ya lubangnya. Tuh. Itu yang bawaan dia kecil ya. Kapertis. Nah, oke. Okay. Setelah itu terkoneksi, kita las. Alasannya beda apa, Pak? Perak campur. Perak campur timah. No. Siapa gas, Bu? Hobi, Pak. Itu kalau tak kasih sirkulasi keluar, baik panas dalam ini. Panasnya tuh. Oke, ketika itu sudah dilas semua sambungannya,
nanti itu kita kasih ini ya, kasih pembersih karet ya. Kita lihat ada yang bocor atau tidak di lasannya ya. Di lasan kulkas apa lasan tadi ya. Nah nanti ujung kondensor ini itu disambung ke filter ya, yang ujungnya itu ya, ke ujungnya itu ya. Sambung ke filter. Nah itu ujungnya itu. Nah ya, itu ujungnya. Itu nanti kita sambung ke filter ya. Jadi dan yang pipa kecil itu ya, nah pipa kapiler ekspansi itu nanti masuk ke filter ya teman-teman ya. Jadi cara kerjanya itu dari mesin didorong ke kondensor ya, berjalanlah dia ya sirkulasi ya. Masuk ke filter baru diturunkan ya. Dari filter masuk kapiler diturunkan ya tekanan apa refrigerantnya ya. Oke, setelah itu terpasang, kita pasang filternya ya. Abi. Nah, itu teman-teman ya. Filternya kita pasang situ ya, di ujung kondensor, dan kapilernya kita masukkan di salah filternya kita pasang di ujung kondensor, kapilernya masukkan di salah satu lubang yang ada di filter ya, itu ada dua lubang ya. Nah seperti itu ya, itu nanti kita las. Dan potong lagi pipa kapiler kecil ya, kira-kira pendek aja ya, jangan terlalu panjang ya. Nah seperti itu ya, masukkan lagi di lubang filter satunya. Nah seperti itu. Yang pipa kecil itu teman-teman itu buat vakum ya, vakum body ya. Nah tadi kita tidak memerlukan mesin vakum ya, kita vakum dari situ pun bisa ya, dengan posisinya ya kulkas dicolokin nanti dia akan mengeluarkan udara ya. Nah itu biarkan udaranya sampai habis, nanti dicek pakai korek api ya. Oke, sekarang waktunya kita las. Lanjut ke sebelahnya. Ada gliding flagnya dia pak. Nah oke ya, jadi setelah dia disambung filter sama pipa kecil itu sudah kita sambung ya.
kita kasih tauzon ke dalamnya dengan cara kulkas dicolokin. Cabut. Ya kulkasnya dicabut ya. Nanti dia menghisap tauzon itu ya sampai baru ke dalam. Ya Rusia ini. Nah, biarkan tauzonnya terhisap sampai habis. Nanti diamkan beberapa menit ya, tapi tutup ya pipa kecil itu. Kulkasnya colokin kembali. Jadi vitamin ini. Nah, oke. Okay. Jadi setelah diisi tauzon, jadi vitamin. Jadi yang beberapa saat kulkasnya colokin dan pipa kecil itu dipotong lagi ya. Nah, dia mengeluarkan tauzon yang dimasukkan tadi ya. Itu ya, membawa kotoran teman-teman ya. Biarkan tauzonnya sampai habis, kotorannya sampai habis, nanti baru kita vakum udara ya. Ini banyak. Nah, oke, okay. Setelah kotorannya sudah bersih, kita vakum dulu ya. Tapi siapkan itu ya, selang manifoldnya untuk ngisi pareon dipasang dulu ya. Satu selang dari manifold ke klep ya, satu selang lagi ke tabung pareon. Nah, dewek dah gini ya. Cara vakumnya dikasih korek api ya di ujung pipa ya. Oh iya, ini sap ya. Nah, jika dirasa tidak ada angin yang meniup api itu lagi, berarti sudah vakum ya, udaranya sudah tidak ada lagi. Kita tutup pipa itu dan kita isi preon. Oke, sekarang kita isi preon ya, buka dikit-dikit ya. Iya, tutup lagi ya. Jadi seperti itu cara ngisinya, buka sebentar, tutup ya. Sambil perhatikan ampere di manifold itu ya. Kalau dia belum sampai 12 PSI, buka lagi, isi lagi ya. Dan belum sampai juga 12 PSI, buka lagi, isi lagi. Tapi kalau sudah sampai, stop pengisiannya ya. Dan sambil dirasa-rasa kondensornya terasa panas ya. Dan lihat jarum manifoldnya ya, apakah dia kembali ke nol ya, ataukah dia naik ya. Kalau dia naik ke atas, kalau dia turun ke bawah ya, berarti buntu ya sirkulasinya kalau jarum turun ke bawah. Cuman kalau jarum naik ke atas, berarti dia ada kebocoran ya. Nah, sambil diperhatikan jarumnya.